Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa madaduhu. Pertambahannya cahaya iman itu bitahqiqil ibadatil batinah, dengan memantapkan ibadah yang batin. Kayak apa cahaya iman ini? Nah, supaya bersinar, supaya tambah terang. Caranya mantapkan ibadah batin. Seperti apa? Sudah dijelaskan dalam keterangan yang dahulu, seperti ikhlas. Ikhlas itu termasuk ibadah batin. Selama ini kita beribadah karena takut neraka. Kadewani ini kada sembahyang kena ke neraka mati. Nah, iya itu. Kadewani ini kada bejakat kena bangkrut harta nang ada. Jadi ibadah kita selalu demikian, dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Kenapa kada puasa? Nah, kena kehausan di akhirat mun kada puasa padang mahsyar. Selalu dengan ketakutan. Nah, ikhlas seperti itu walaupun sudah benar, tapi mesti diperbaiki. Selama ini kita beribadah selalu mengharapkan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Kenapa sembahyang malam? Supaya masuk surga. Nah, kan yang nyaman diri kita. Kenapa bersedekah? Supaya selamat. Nah, selamat berarti kesenangannya kepada diri kita. Padahal yang dituntut dengan ibadah itu adalah mardhatillah, kesenangan Allah, keridhaan Allah. Kita sembahyang untuk menyenangkan Allah. Kita puasa untuk menyenangkan Allah. Kita tahajud untuk menyenangkan Allah. Nah, itu ikhlas yang benar. Nah, jadi ikhlas ini mesti ditahqiq, mesti dibujurakan. Kita tinggalkan selama ini kita beribadah karena takut neraka, karena mengharap surga, tinggalkan. Kita pindah. Bahwa kita beribadah untuk kesenangan Allah, untuk keridhaan Allah. Bila kita ikhlas demikian, nah, ikhlas seperti itulah yang bisa menambah cahaya iman di dalam hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seperti lagi contohnya khauf. Khauf, takut. Takut itu takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah itu macam-macam. Takut kepada Allah, takut kepada Allah termasuk ibadah batin. Ibadah batin. Ada orang yang takut kepada Allah itu karena Allah itu maha menyiksa, dia takutan dengan Allah. Ada orang yang takut kepada Allah karena Allah bisa berbuat apa yang dia kehendaki. Kita yang hidup saat ini bisa mati kalau Allah menghendaki mati. Orang yang kaya saat ini bisa bangkrut sekejap mata kalau Allah menghendaki. Nah, takutan kita lawan Allah itu. Tapi takutannya karena demikian. Nah, walaupun itu sudah benar takutnya, tapi hendaknya takut kita mesti berpindah. Jangan takut karena itu kepada Allah. Kita takut kepada Allah itu karena keagungan Allah. Takut kita kepada Allah karena kebesaran Allah. Takut kepada Allah karena keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik takutnya daripada takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila takut kita kepada Allah ini karena keagungan Allah, kita takut kepada Allah karena kebesaran Allah, takut seperti itu yang menambah cahaya iman di dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa alamatu isyrakihi wujudu halawatil ibadatil batinah. Tanda bersinarnya cahaya iman itu adalah didapatnya manisnya ibadah batin. Kalau dia beribadah itu ikhlasnya, ikhlas yang benar, dia beribadah, dia ikhlas karena ingin mencapai keridhaan Allah, maka hatinya sejuk. Nah, bila dia mengingat Allah, hatinya ingat kepada Allah, hatinya akan nyaman. Nah, itu buahnya.
Pokoknya ibadah-ibadah batin kita akan menemukan kelezatan. Begitu kita tafakur tentang ciptaan Allah, kita tafakurkan bumi, langit, pohon, manusia, sehingga menunjukkan itu semua kepada keesaan Allah. Begitu nikmatnya kita tafakur kepada Allah. Nah, ini sudah dapat manisnya tafakur. Itu tanda cahaya iman dalam hati kita terang. Wa samaratuhu, adapun buahnya, kalau cahaya iman ini terang, buahnya apa? Yaksyifullahu lahu subuta awsafihi fil asya, Allah bukakan bagi dia akan sabitnya sifat-sifat Allah pada segala sesuatu. Segala sesuatu ini kada bisa lepas daripada sifat-sifat Allah. Nah, kalau yang tadi fi'il Allah, ini sudah naik ke sifat-sifat Allah, semakin dekat dengan Allah artinya. Pala yara syai'an, maka dia tidak melihat sesuatu apapun di alam semesta ini, illa ra'a kudratallah bidzalika syai', melainkan dia melihat kudrat Allah pada sesuatu itu. Wa iradatahu iradat Allah, wa ilmahu ilmu Allah, wa hayatahu hidupnya Allah, ila akhir sifat. Nah, kalau dulu kita melihat sesuatu itu adalah fi'il Allah, ujar hati ini. Melihat kita burung, fi'il Allah. Nah, sekarang lebih naik lagi. Kita melihat sesuatu, ingat, itu adalah tanda kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, segala macam sifat-sifat Allah. Nah, ini sudah lebih tinggi dari kedudukan yang pertama. Orang yang duduk di makam ini dinamakan makam tauhid bis sifat namanya. Melihat apapun, kita ingat bahwa ini adalah kudratnya Allah, iradatnya Allah, hayatnya Allah. Melihat langit, bumi, gunung, duit, makanan, apapun kita melihat, hati kita sadar, hati kita ingat, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kudratnya Allah, di sini iradatnya Allah. Mun Tuhan kada ma iradat adalah makanan kadada. Kalau Tuhan kada hayat adalah dunia kadada. Nah, jadi semua itu timbul sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah buah buah orang yang cahaya imannya itu bersinar. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap dalam kedudukan tauhid fi sifat ini, faqalbuhu salim, hatinya itu selamat minar riya, daripada riya. Kayak apa cara membuangi riya? Ngalih, menghilangkan riya itu. Tapi kalau sudah kita duduk di makam tauhid sifat, maka riya itu akan hilang sendirinya. Kan riya itu mengharapkan pujian makhluk, riya mengharapkan penghormatan makhluk, riya mengharapkan balasan makhluk. Sedangkan hati kita sudah melihat makhluk itu kada berdaya, makhluk itu adalah bekas, makhluk itu adalah sabitnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi riya? Nah, kenapa kita riya? Karena kita belum sampai ke kedudukan ini. Dan sementara kita belum sampai ke sini, kita akan sulit menghilangkan riya dalam segala amal kebaikan itu. Para muhibbin rahimakumullah, maka hilanglah dari hati orang yang duduk di kedudukan ini riya. Ada lagi riya? Apa yang diriakan? Makhluk bisa berbuat apa? Ada makhluk itu. Makhluk memuji kita, Tuhan menghendaki juga memujinya. Memuji kita, kalau Tuhan tidak menghendaki memuji kita, makhluk tidak akan memuji kita. Kita mengharapkan makhluk membalas. Kalau Tuhan tidak menghendaki itu, tidak akan membalas makhluk kepada kita. Nah, jadi kalau sudah demikian, riya kemana lagi bukanya? Kemana lagi larinya riya? Kada ada lagi. Dengan sendirinya, riya itu akan lenyap dari hati kita. Salimun minar riya, selamat daripada riya. Wa hubbil jah war ri'asah, mencari kedudukan, mencari pangkat di manusia. Buat apa mencari pangkat di manusia, mencari pujian di manusia? Kalau Allah tidak menghendaki, kada akan mereka memuji kita.
wal i'timad ala ghairillah, selamat hati kita berpegang atas selain Allah. Wal unsi bi khalqillah, selamat hati kita daripada jinak, senang dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala.